Baik, assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di kesempatan sore hari ini ya, untuk memberikan informasi ataupun kita akan melihat capaian pengecatan area run off dan area curb yang berada di track sirkuit Mandalika. Ya, yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, pengerjaan di sirkuit Mandalika sudah mulai difokuskan ya, untuk terus bersolek, dipercantik tentunya di segala sektor penunjang lainnya ya. Selain pengerjaan utama yang saat ini dikerjakan seperti pengecatan area curb dan run off yang berada di sisi track, begitu juga pengerjaan lainnya seperti pembersihan atau pemotongan rumput. Pengerjaan lainnya di bagian belakang pedok juga terus dilakukan di sini ya, di mana nanti di bagian belakang ini akan ada tenda-tenda maupun fasilitas penunjang lainnya yang akan dibangun untuk keperluan marshal, kru, ofisial dan lain-lain tentu. Ya, sampai saat ini ya, untuk pengerjaan di sore hari ini masih terus berlanjut ya. Tentunya kita akan sama-sama terus melihat bagaimana proses ataupun pengerjaan yang terus diupayakan, dimaksimalkan ya, menjelang balapan nanti. Ya, jadi informasi juga buat teman-teman semuanya ya, untuk tiket MotoGP mungkin masih ada yang belum membeli tiket ya. Ya, meski mendekati hari pelaksanaan, namun tiket MotoGP Mandalika 2023 masih tersedia untuk dibeli loh. Nah, ini ya. Jadi terdapat 4 kategori tiket yang tersedia, yaitu Festival Grandstand di bagian tengah teman-teman ya, Regular Grandstand di bagian tikungan-tikungan yang ada ya, yang tidak mempunyai atap, dan Premium Grandstand di bagian depan trek lurus, zona J, zona K juga seperti itu ya, dan VIP Hospitality Suite. Ya, jadi beruan tentunya. Adapun harga tiket MotoGP Mandalika 2023 dibanderol dengan harga paling murah teman-teman ya, di bagian Jawa Tengah, yaitu 250.000. Ya, jadi ya cukup murah ya, tidak menguras kantong tentu. Ya, sementara itu untuk tiket MotoGP Mandalika 2023 dengan harga termahal, yaitu 20 juta untuk kategori VIP Hospitality Suite. Ya. Ya, hanya saja untuk kategori VIP Hospitality Suite saat ini sudah tidak tersedia ya. Jadi ada 4 kategori yang masih tentu teman-teman ya, untuk area tribun deluxe juga masih. Ya, untuk kategori Festival Grandstand ya, yang berada di bagian Jalan Tengah, untuk Saturday dengan harga Rp250.000, Sunday Pass Rp500.000, untuk weekend Saturday atau weekend pass yaitu Rp700.000. Nah, cukup terjangkau ya untuk di bagian tengah buat teman-teman yang masih belum membeli tiket. Ya, untuk tipe Regular Grandstand untuk Saturday-nya yaitu Rp650.000, Sunday Pass-nya itu Rp1.000, untuk weekend pass-nya itu Rp1.500.000. Untuk Regular Grandstand teman-teman yang tidak mempunyai atap ya. Dan untuk Premium Grandstand di bagian zona A ya, di zona J, K tentunya, untuk Saturday Pass-nya zona A dengan harga Rp1.000.000. Untuk Sunday Pass-nya zona A yaitu Rp1.500.000. Weekend Pass-nya dengan harga Rp2.300.000 ya. Jadi seperti itu ya, lebih irit tentunya untuk kita membeli langsung ya weekend pass-nya itu teman-teman. Ya, dan untuk zona J juga ya, dengan harga di weekend pass-nya itu Rp2.300.000, itu yang memiliki atap teman-teman ya. Adapun untuk anak-anak ya, diperbolehkan usia 6 tahun ke atas, tapi ya kalau 6 tahun ke bawah tidak boleh ya, seperti itu. Ya, jadi untuk pembelian tiket diwajibkan melalui jalur resmi teman-teman yang sudah ditentukan ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik di www.mandalikagp.com, My Pertamina, aplikasi Livin by Mandiri, tiket apa saja, tiket.com, My Tours, My Book My Show seperti itu ya, Platinum Group dan lain-lain. Ya, selain secara online, tiket MotoGP Mandalika juga bisa dibeli dengan secara offline.
Ya, Mandalika Grand Prix of Association atau MGPA ya. Dan Driandra, CEO sebagai promotor dan CEO promotor MotoGP Mandalika, menyediakan layanan pembelian tiket atau tiket box. Ya, adapun tiket box dibuka di Lombok Epicentrum Mall ya, seperti yang kita bilang kemarin ya. Jadi teman-teman yang berada di kawasan NTB atau di Lombok, silakan langsung menuju ke sana ya untuk membeli tiket sebelum kehabisan tentunya. Ya, dan informasi juga ya untuk para penggemar atau para fans Marc Marquez ya di sirkuit Mandalika nanti ya. Ya, MGPA membuka tribun khusus untuk penggemar Marc Marquez ya di grandstand atau di zona J ya. Di mana zona khusus ini ya untuk diberikan pada penonton paket eksklusif yang berisi bendera serta topi official bertuliskan angka 93 maksud kita ya, yang merupakan nomor pembalap asal Spanyol itu. Ya, di tribun khusus Marc Marquez ini penonton juga mendapatkan akses langsung ke race area bar dan tempat penjualan merchandise serta area hiburan khusus di penampilan DJ secara langsung ya, dan pengalaman menonton pun akan menarik ya mengingat posisi standar grandstand J ini ya berada di tikungan tajam terakhir sebelum garis finish. Ya, basis penggemar Marc Marquez di Indonesia cukup banyak. Ya, kami selaku promotor menghadirkan pengalaman yang seru ya dan tentunya berbeda melalui zona J, dan fans khusus pada zona J ini nantinya akan menjadi pusat dukungan Marc Marquez di Indonesia di GP 2023. Ya, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi buruan ya untuk teman-teman di zona J ada diskon sebesar 10% ya, hanya saja potongan ini berlaku untuk penggemar Marc Marquez saja teman-teman. Baik, dan di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di sore hari ini di area curb tikungan ke-4 menuju ke-5 sudah tampak sangat cantik ya warna merahnya di curbnya. Untuk di area verge atau run off-nya belum dilakukan pengecatan ya. Saat ini dari tikungan ke-16 menuju ke tikungan ke-9 atau dari tikungan ke-9 menuju tikungan ke-16, untuk area verge-nya tinggal sedikit lagi ya, maka akan tersambung untuk pengecatan warna merah tersebut. Ya, di area rumput yang berada di sisi sebelah kiri tikungan ke-2 menuju ke-3 atau di area long lap penaltinya ya, sudah dilakukan pemotongan tadi dan saat ini sudah mulai rapi di sana terlihat ya, tinggal disiram saja tentu. Ya, di tikungan ke-6 menuju ke-7, nah ini kita bilang tadi ya, di area curb-nya sudah dilakukan pengecatan untuk di warna merahnya. Ya, seperti itu. Ya, sementara untuk area verge di samping kiri dan kanan nih masih belum dilakukan pengecatan ya. Kemarin sempat di area curb saja. Ya, terlihat juga di sore hari ini para pekerja sudah mulai melakukan pemotongan rumput di tikungan ke-7 menuju ke-8. Nah, ini dia. Jadi aktivitas para pekerja di sini ya terus bersemangat ya, luar biasa sekali tentu. Ya, setelah dipotong seperti ini maka akan rapi sekali dan dilakukan penyiraman, dipupuk dan akan terlihat lebih indah. Luar biasa ya. Ya, di depan sana juga kita akan lihat nanti dari hasil pengecatan yang sudah dilakukan atau didapatkan pada hari ini yang dimulai dari tikungan ke-12 kemarin ya, dan di sisi kiri untuk area first dari tikungan ke-9 menuju ke tikungan 16 ya, sudah terlihat tadi kita sama-sama pantau di kamera udara di awal mula kita terbang. Dan di sini kita kembali untuk melihat dari capaian pengerjaan untuk area verge tikungan ke-9 menuju tikungan ke-16 ya. Ya, untuk area curb-nya sudah tampak lebih bagus di tikungan ke-3 sampai 6, 7 ini sampai ke-9 sudah cukup terlihat merah merona di sana ya. Bagus sekali teman-teman. Ya, tinggal area verge-nya saja di warna hijau tersebut ya akan dicat. Jadi konsepnya cukup menarik. Jadi karena kita ini warga negara Indonesia atau negara Indonesia, maka warna curb-nya juga ini akan tampak merah putih. Jadi merah putih akan tertuang di sirkuit kebanggaan Indonesia tentu. Ya, nampak cantik nanti ketika sudah dilakukan pengecatan warna merah merona di bagian area verge maupun curb ya. Tinggal pembilasan saja untuk area
kerb bagian warna putih, maka sangat nampak indah sekali. Oke, dan kita agak turun sedikit di tikungan ke-10. Coba kita lihat. Nah, ini dia untuk mesinnya masih standby di sisi sebelah kanan kamera udara kita. Untuk area verge tikungan ke-10 bisa diperhatikan sudah sangat bagus sekali di bagian sisi kanan kerbnya maupun di area verge-nya ya, sudah dilakukan pengecatan di sana, batasnya sampai di sini. Ya, aktivitas dari pengerjaan yang dilakukan untuk pengerjaan area verge atau pengecatan pada hari ini, teman-teman. Ya, kita akan lanjut lagi untuk melihat di tikungan ke-10 menuju ke-11. Nah, ini dia untuk curb maupun verge-nya, area runoff-nya sudah terlihat cukup bagus. Tinggal samping kiri saja ya. Kita berharap nanti akan dilakukan pengecatan secara menyeluruh di bagian runoff yang berada di sisi sebelah kiri track. Ya, sejauh ini yang bisa kita pantau bersama-sama ya, ketika sudah dilakukan pengecatan seperti ini, maka tampak lebih cantik ya dari video udara tentu. Kita akan terus memantau ya sampai batas mana, dan besok kita akan liput juga bagaimana kondisi maupun capaian untuk pengecatan sejauh ini. Ya, jadi bisa kita simpulkan untuk 2 hari terakhir ini dari tikungan ke-10 menuju ke-16 untuk area run off atau area verge di sisi kiri maupun kanan samping curb ya sudah dilakukan pengecatan. Ya, bisa dilihat bersama-sama teman-teman, luar biasa ya tim ahli, tim road grade memang sangat cepat sekali melakukan aktivitas pengecatan. Dalam 2 hari saja mereka bisa menyelesaikan sejauh ini. Ya, tinggal di bagian sisi kanan aja ini untuk area verge-nya masih terlihat warna hijau tersebut. Ya, jadi merah sama putih tentunya ini warna kebanggaan Indonesia. Mantap sekali teman-teman. Ya, selain itu juga ya untuk aktivitas yang pernah dibilang kemarin Pak Priyandi sendiri ya, bahwa untuk aktivitas track day maupun track wall saat ini sudah mulai ditutup ya. Tapi jauh-jauh hari ada beberapa komunitas, atau bukan komunitas tapi pribadi ya, yang sudah tentunya menyewa, tidak masalah ya untuk melakukan aktivitas ataupun berada di area sirkuit Mandalika. Saat ini ada beberapa ketentuan dan kategori yang memang sudah di meetingkan atau sudah dipersiapkan teman-teman. Oke, dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih ya. Salam anak Lombok ya. Jaga kesehatan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.